Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di terminal dan tetap masyarakat yang menggunakan jasa transportasi di Terminal Kalideres dalam keadaan sehat, walafiat, dan selamat sampai tempat tujuan. Yang pagi hari ini saya sampaikan jajaran Polsek Kalideres melaksanakan kegiatan pembagian masker di tempat-tempat ruang publik, terutama ini di Terminal Kalideres, dalam rangka upaya-upaya pencegahan COVID-19. Ini adalah salah satu program dari pimpinan kami, yaitu baik Pak Kapolda, Pak Kapolres, yang rutin kita laksanakan setiap hari untuk membagikan masker, 1000 masker setiap hari. Ini adalah agar masyarakat kita bisa disiplin bahwa memakai masker itu merupakan kebutuhan, sehingga rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya menggunakan masker adalah salah satu upaya pemerintah atau jajaran kepolisian untuk mengurangi penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara 3M ataupun yang 5M-nya. Dan mudah-mudahan di terminal ini warga masyarakatnya disiplin, bisa supirnya bisa mengantarkan para penumpang